warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kue kering choco chips. Bahan-bahannya sebagai berikut. Kita menggunakan tepung terigu 200 gram, kemudian mentega 250 gram, dimana kita pakai caping 150 gram, blueband-nya 100 gram. Kita cus, kita bancuh. Kemudian pakai coklat bubuk. Coklat bubuknya 3 sendok saja, satu resep. Kemudian vanili. Kemudian maizena. Maizena ini kita pakai 100 gram, kemudian satu resep, telurnya satu saja, kemudian gula halusnya 100 gram. Nah, ini bahan-bahannya. Kemudian untuk toppingnya, kita menggunakan coklat yang berbentuk bulat seperti ini, coklat padat yang membentuk bulat ya. Nah, ini bahan-bahannya. Mentega kita mixer bersama dengan gula. Kemudian kita masukkan telur. Kalau satu resep, telurnya satu saja. Kuningnya saja ya, kuningnya saja. Kita masukkan vanili, satu sendok kecil. Supaya enak, kita masukkan susu bubuk. Satu kantong saja, satu saset saja. Supaya kuenya renyah, kita kasih perenyah. Banyak di toko-toko kue ya, perenyah. Supaya kuenya renyah dan gurih. Kita masukkan tepung maizena. Kalau sudah kembang, kita masukkan tepung maizena. 100 gram, satu resepnya. Kita masukkan coklat bubuk. Kalau satu resep cukup 3 sendok saja. Kemudian kita adon, ambil adonannya sedikit. Kita masukkan di sini. Keruk. Kemudian kita kasih tepung. Nah, kita adon. Kemudian kita cetak sesuai dengan selera. Ini kita menggunakan cetakan semprot atau bunga. Oke. Kemudian kita kasih topping. Toppingnya coklat, coklat padat, bulat-bulat. Sesuai selera, saya kasih toppingnya 4 butir saja, di tengah, kemudian di tepi 3. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita bakar di api atas dengan api sedang saja.